Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan masih di New Beauty Diary bersama saya Novia. Teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu Novia menerima komen dari beberapa teman-teman, para viewers tentunya di New Beauty Diary channel, yaitu, Mbak Novia tolong dong kita dibikinin review untuk produk terbaru dari Jafra, yaitu adalah serum Royal Jelly. Ya, jadi mungkin buat teman-teman ketahui bahwasanya Jafra baru saja mengeluarkan satu produk, yaitu adalah rangkaian dari Royal Jelly tentunya, yaitu adalah serum vitamin infusion. Ya, jadi ada Royal Jelly Vitamin Infusion yang baru saja dikeluarkan oleh Jafra di bulan Januari tahun 2017 kemarin. Jafra mengeluarkan dua serum sekaligus, yaitu adalah serum dengan kandungan vitamin E dan juga serum dengan kandungan vitamin A. Ya, agak beribet dikit ya, vitamin E dan vitamin A. Nah, kemudian bahwasanya serum ini memiliki 20 kali lebih dapat masuk ke dalam nutrisi. Untuk menutrisi kulit ini, serum ini 20 kali lebih menembus kulit ya. Jadi memiliki 20 kali konsentrat yang dapat menembus kulit lebih dalam. Kemudian bahwasanya serum ini biasanya digunakan adalah sebelum kita menggunakan pelembab atau sebelum kita menggunakan krim malam dan juga sebelum kita menggunakan krim di siang hari. Nah, fungsi serum ini sendiri adalah untuk menambah kelembapan ataupun juga bisa untuk melawan tanda-tanda penuaan dini pada kulit. Jadi ada remaja dengan usia mungkin 20, bukan remaja ya, ada wanita dengan usia 25 tahun tapi kulitnya apabila dites usianya bisa 35 tahun. Jadi ternyata penuaan dini pun dapat terjadi di usia 25 tahun. Kenapa? Karena polusi udara, karena radikal bebas dapat membuat kulit tampak jauh lebih tua atau kulit menua lebih awal dari yang semestinya ya. Kemudian selain itu bahwasanya penuaan dini ini membuat kulit tampak menjadi lebih kusam. Ya, membuat kulit tampak lebih kusam dan kemudian kulit tadi tampak lebih kering ya. Nah, kemudian diperlukan tentunya perawatan khusus untuk melawan tanda-tanda penuaan dini pada kulit. Nah, itulah yang disebut dengan bahasa kecantikan, yaitu adalah anti-aging ya. Novia akan berikan satu review. Yang pertama adalah untuk ini, yaitu adalah vitamin Royal Jelly Vitamin Infusion Vitamin A ya, Royal Jelly ini ya, vitamin A. Jadi bahwasanya vitamin A ini merupakan serum yang memiliki konsentrasi tinggi yang khusus untuk kulit kering. Jadi khusus untuk kulit kering. Apabila teman-teman ada yang memiliki kulit kering, maka sangat cocok untuk menggunakan serum Royal Jelly dari Jafra. Ya. Fungsi dan manfaat dari Royal Jelly Vitamin Infusion Extra Hydration Serum with Vitamin A ini adalah untuk menambah dan memberikan kelembapan, mencegah dehidrasi pada kulit serta meningkatkan perlindungan kulit. Ya, jadi sebagai antioksidan. Ya, produk ini diciptakan dengan formula yang sangat inovatif. Maksudnya gimana sih, Manovia, formula inovatif gitu ya? Dimana bahwasanya rangkaian Royal Jelly dari Jafra adalah merupakan produk inovatif yang selalu dikembangkan oleh Jafra dengan teknologi yang sangat luar biasa. Ya, dan selain itu, kelebihan daripada si vitamin E ini adalah menurut penelitian 92% pengguna menyatakan kulit langsung terhidrasi ya, kulit langsung terhidrasi. Kemudian yang kedua adalah kelembapan kulitnya meningkat 50%. Dan yang ketiga, kulit keringnya dan mengelupasnya akan menurun 44%. Dimana apabila teman-teman yang memiliki kulit kering seringkali terasa agak kasar dan agak terkelupas ya, mudah sekali terkelupas gitu ya.
Nah, sedangkan komposisi yang terdapat di vitamin E ini tiga bahan utama yaitu adalah tentunya royal jelly ya. Dimana royal jelly ini adalah mengandung lebih dari 20 asam amino serta B kompleks dan juga berbagai vitamin penting lainnya. Kemudian yang kedua, bahan utamanya adalah vitamin E yang merupakan pelembab alami kulit. Salah satu antioksidan yang paling sangat kuat dan diketahui untuk menetralkan efek radikal bebas serta menjaga dan mencegah daripada kerusakan sel-sel kulit. Dan yang ketiga adalah rumput laut. Di mana rumput laut ini memiliki sifat yang dapat menahan air sehingga bermanfaat bagi kulit dengan membantu menjaga kelembapannya. Demikian juga ada banyak sekali komposisi ya di dalam si serum vitamin E ini yang mungkin tidak akan Novia sebutkan satu persatu ya, karena banyak banget nih. Nah, bagaimana sih cara penggunaan serum vitamin E ini? Jadi yang pertama pastinya adalah bersihkan wajah teman-teman dulu ya, di pagi hari maupun di malam hari sebelum menggunakan serum ini. Jadi oleskan merata si Royal Jelly Vitamin Infusion ini dan biarkan beberapa saat sampai dia meresap. Itulah tadi review Novia untuk serum vitamin E. Nah, bagaimana dengan teksturnya? Teksturnya. Ya, jadi sebelum Novia bicara tekstur, ini kita lihat kemasannya. Kemasannya sangat kelihatan banget ya, elegans ya kemasannya dengan dia punya ini adalah 30 mili. Jadi kalau 30 mili itu kurang lebih kita bisa gunakan sekitar 3 bulan ya. Nah, tekstur serumnya sendiri adalah dia agak putih susu ya. Dia agak putih susu. Ini apabila kita lihat ya di layar bagaimana dia sangat moist ya. Dia sangat lembab. Jadi kalau Novi rasa ini sangat cocok untuk teman-teman sekalian yang memiliki kulit kering. Okay. Nah, kita akan lanjutkan kepada serum vitamin infusion dengan vitamin A. Nah, sangat jarang sekali kita temukan serum dengan vitamin A. Biasanya di Indonesia itu banyak sekali beredarnya adalah serum vitamin E maupun vitamin C. Nah, ternyata teman-teman sekalian, vitamin A ini pun dapat mencerahkan kulit. Ya, selain itu dia dapat mengecilkan pori-pori. Nah, apalagi sih kelebihan daripada si vitamin A ini? Ya, mengurangi kadar minyak di wajah. Jadi, si serum vitamin A ini adalah lebih terkonsentrasi buat teman-teman sekalian yang memiliki problema dengan kulit berminyak dan juga memiliki pori-pori besar. Ya, di mana bahwasanya teman-teman yang memiliki kondisi kulit berminyak biasanya akan memiliki pori-pori yang juga terlihat besar seperti kulit jeruk. Nah, apa saja sih kandungan yang ada di dalam serum vitamin A atau Pore Minimizer Serum with Vitamin A ini? yang pertama yaitu jelasnya pastinya ada royal jelly-nya ya. Jadi ada royal jelly. Seperti yang telah Novia sampaikan bahwasanya ada kandungan 20 asam amino dan B kompleks di dalam royal jelly dan juga ada berbagai vitamin lainnya. Kemudian apalagi? Nah, ada vitamin A. Vitamin A ini adalah merupakan antioksidan yang menangkal efek radikal bebas dan meningkatkan perlindungan kulit serta memiliki sifat pelembab alami. Akan tetapi, tambahan dari vitamin A ini adalah untuk mengecilkan pori-pori dan mengurangi minyak berlebih pada wajah. Kemudian apa sih tambahannya? Yaitu adalah ekstrak biji lentil. Ekstrak biji lentil ini adalah menahan lebarnya pori-pori dan membuat tekstur kulit kamu akan menjadi tampak lebih halus, lembut dan juga tampil sempurna. Jadi teman-teman biasanya apabila memiliki jenis kulit berminyak akan tampak kulitnya lebih kasar. Ya. Tampak lebih kasar. Kemudian jika kalau kita lihat gitu ya, dia akan ada sedikit di kulitnya itu selain pori-porinya lebar, dia agak kasar dan juga agak bergerigi biasanya ya. Bergerigi karena apa? Karena ada komedonya ataupun ada kotoran-kotorannya yang menyumbat di pori-pori tersebut. Nah, begitu banyak kandungan tentunya di dalam si vitamin A infusion, pore infusion ini.
yang bahannya sangat banyak sekali, tapi tidak Novi sebutkan satu persatu ya. Nah, menurut penelitian, 77% dari pengguna melihat bahwasanya pori-pori mereka ini mengecil. Dan 73% dari para pengguna menyatakan bahwasanya tekstur kulit mereka menjadi lebih baik, yaitu lebih halus dan lebih lembut. Nah, berapa lama biasanya ketika kita menggunakan satu produk, lalu kita dapat melihat efek dan hasil manfaat dari produk tersebut? Kurang lebihnya penggunaan rutin ya di siang hari maupun di malam hari ini adalah kurang lebihnya 2 minggu sampai dengan 3 minggu, lalu teman-teman akan dapat melihat hasil manfaat dari produk yang teman-teman gunakan. Nah, berikutnya adalah bagaimana dengan kalau bicara kemasannya, sama ya, kemasannya ini 30 mili isinya, kemasannya juga elegan. Nah, sedangkan teksturnya, kalau Novia dapat sampaikan, teksturnya putih susunya lebih tampak lebih kental ya, tampak lebih jelas teksturnya dibanding yang tadi yang vitamin E. Ini tampak lebih kental. Kalau yang tadi yang vitamin E itu lebih encer, kalau ini lebih kental dia. Nah, kemudian bila kita oleskan seperti ini di kulitnya, kalau yang di sebelah kiri tangan Novia tadi adalah telah menggunakan vitamin E ya, kalau dipegang seperti ini tampak masih terasa lebih lembab dan masih terasa basah ya, sedikit terasa basah. Akan tetapi untuk yang vitamin A ini, ketika Novi oleskan di sebelah kanan, penyerapannya lebih cepat ya. Oke, kita lihat dari dekat, penyerapannya lebih cepat ya, dan tidak begitu lembab sekali ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, bahwasanya si vitamin A adalah untuk kamu yang memiliki jenis kulit berminyak, dan yang vitamin E untuk kamu yang memiliki jenis kulit kering. Kemudian dari usia berapa sih sebenarnya Manovia kita pakai serum? Sebenarnya untuk minimal di usia 25 tahun sudah bisa menggunakan serum ya. Kenapa? Karena seperti telah Novia sampaikan di atas, bahwasanya serum ini adalah satu yang memiliki kandungan antioksidan paling tinggi ya, dibanding dengan krim wajah. Jadi serum lebih memiliki antioksidan lebih besar dibanding krim wajah. Kemudian apalagi 20 kali lebih efektif ya untuk masuk dan menembus ke dalam kulit wajah untuk memberikan nutrisi. Jadi 20 kali lebih efektif ya. Jadi misalnya teman-teman sekalian ingin menggunakan serum dulu baru menggunakan krim wajah, bagaimana Manovi? Oh, bagus ya, pasti hasilnya akan lebih maksimal dibanding yang hanya menggunakan krim wajah saja. Putih saja mungkin tampak terlihat tapi tidak kenyal ya, perlu tambahan untuk, atau kita memerlukan satu booster ya, satu dorongan yang lebih kuat ataupun satu asupan nutrisi yang lebih besar untuk bisa menghasilkan kolagen yang tinggi, ataupun untuk menambah elastisitas, atau kita untuk mencegah penuaan dini pada kulit. Demikian kiranya review produk ya, serum vitamin infusion dari Jafra hari ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk kasih like-nya di video-video dari New Beauty Diary. Sampai jumpa pada video-video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.